Aceh yang bersyariat, mari kita ikuti apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus dimulai dengan memperbaiki akidah dan akhlak moral. Itu menjadi fondasi. Maka dari situ kita ingin melakukan sebuah program bagaimana membina anak-anak muda desa ini. Karena bagaimanapun setiap desa ada anak pemudanya dan setiap pemuda ada desanya. Mereka yang bertanggung jawab untuk membangun desanya. Dari desa yang bagus jadilah sebuah kecamatan yang bagus, yang baik. Dari kecamatan yang baik yang maju, maka jadilah sebuah kabupaten yang baik. Dari kabupaten jadilah sebuah provinsi yang baik. Semuanya dibangun dari bawah. Tetapi semuanya tergantung pada manusia-manusianya. Maka oleh karena itu, di depan mata kita, kita melihat, bukan kita tidak cerdas memiliki program yang mentereng dan bagus, tetapi semuanya terkendala apabila gagal akidah dan akhlaknya. Innamal umamu akhlakuma baqiyat wa inhum muzahabat akhlakuhum zahabu. Kekuatan sebuah bangsa itu adalah moralnya, akhlaknya. Kalau hancur akhlaknya, hancur pula bangsa itu. Maka oleh karena itu, bagaimana secara bersama-sama untuk memperkuat kembali bagaimana pemuda-pemuda kita, generasi-generasi kita menjadi generasi baru yang lebih kuat menghadapi tantangan. Mereka orang yang mampu lebih cepat dalam menghadapi persoalan-persoalan. Maka oleh karena itu, kalah cepat di dalam membina generasi muda, maka akan cepat kalah di dalam persaingan global ini. Maka oleh karena itu, pada hari ini kita bersilaturahmi dengan Bapak PJ kita sebagai orang tua Aceh sekarang. Beliau ingin anak-anak muda Aceh ke depan jauh lebih maju, jauh lebih hebat. Kita tahu manusia-manusia yang lahir di perkemahan pengembala onta 1015 abad yang lalu, orang tuanya pengembala kambing berubah jadi pemimpin dunia, jadi pengukir sejarah lewat sebuah kekuatan memperbaiki kepribadian, akidah dan akhlak. Maka oleh karena itu, lewat training-training ini baru kita mulai, tapi masih butuh banyak pembinaan-pembinaan selanjutnya. Bagaimanapun, negeri kita, desa kita itu ada di tangan pemuda. Mereka akan jadi pemimpin ke depan. Mereka akan menjadi manusia dengan bermacam status ke depan. Tetapi yang perlu dipastikan, mereka menjadi manusia yang baik. Saya dari dulu secara pribadi dan juga kita-kita semua ingin bagaimana manusia yang baik itu menjadi kuat, sehingga kebaikan itu berada di dalam sebuah kekuatan. Kalau arus kebaikan ini lemah, akan digulung oleh arus kebatilan. Maka di tangan pemudalah ke depan bagaimana dia menjadi manusia-manusia yang kuat, yang baik, sehingga salah satu keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun peradaban dan moral, yaitu mampu memperkuat orang baik dan memperbaiki orang yang kuat. Kalau dua hal ini berhasil, maka akan tercapailah baldatun taibatun warabul ghafur.
Di sini kita tidak bisa bercerita panjang lebar. Yang intinya, ini kami-kami, ini anak-anak muda ini butuh arahan Bapak Bupati, Bapak Gubernur, supaya mereka lebih bergerak kembali, lebih bersemangat kembali untuk menghadapi masa depannya. Kita harapkan mereka menjadi sebuah arus yang berfungsi sebagai kontrol publik di dalam menghadapi bermacam krisis, dimulai dari krisis moral, krisis ekonomi, dan segala hal yang dibutuhkan di dalam kehidupan dunia ini, sehingga benar-benar mereka generasi yang hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia pula setelah meninggalkan dunia ini. Inilah perjuangan kita, inilah usaha kita, semuanya dari Allah.